Wai, Mr. Cempreng nih, santuy. Hari ini kita akan bermain game Aku si Juragan Empang. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mister ya guys. Oke guys, langsung saja kita bermain game yang satu ini ya. Selamat datang. Selamat datang di versi beta. Di versi ini beberapa fitur mungkin akan diperbaiki di update selanjutnya. Oke guys, dukung kami dengan memberikan rating bintang 5 di Play Store guys. Jangan lupa guys, dukung si Kajau developer ini yang membuat game Aku si Juragan Empang dan juga guys yang membuat Aku si Juragan Lele ya. Oke, gameplaynya, cara bermainnya adalah beli bibit ikan, selanjutnya budidaya sampai jadi ikan dewasa. Oke, restock di Empang. Oke, ikan akan dipancing pengunjung, profit dan bersiap menjadi juragan Empang sesungguhnya. Yeay. Oke guys, langsung aja ya. Empangnya yang mana guys? Ah, ini kayaknya empang kita nih guys. Empang kita seperti ini ya. Tapi cara bermainnya bagaimana guys? Nyemplung nggak bisa ya? Oke, bisa loncat di sini dan juga bisa lari. Yeay. Oke, wah guys, ada Pak Kumis guys yang jualan lele. Coba kita nanya sama Pak Kumis. Oh nggak bisa guys. Pak Kumis, wah lihat nih guys, Pak Kumisnya udah kangen Mister bermain game Aku si Juragan Lele ya. Aku si peternak lele. Oke, oh guys, ada kakek-kakek guys. Coba kita tanya sama kakek-kakek ini ya. Oh Abah namanya. Abah, wadaw. Halo Jejen, ada sesuatu yang mau Abah obrolin sama kamu. Ngobrolin apa Abah? Waduh guys, si Abah namanya ya. Oke, kira-kira ngobrolin apa ya? Kamu tahu sendiri kalau Abah sudah ngurus empang ini dari pas Abah masih muda. Oke, selanjutnya apa nih? Oke, batuk guys. Si Abah batuk, udah tua kayaknya guys. Umur Abah sekarang udah gak cocok buat ngurusin empang ini lagi. Kata abang, kata si Abah ya guys ya. Oke, tapi Abah pengen empang ini tetap ada yang ngurus. Ah guys, jangan-jangan disuruh kita. Jadi Abah minta kamu buat lanjutin ngurusin empang ini. Abah mau pensiun. Oh guys, ternyata kita cucunya si Abah ya. Ngurusin empang ini bah, kata si Jejen. Kita Jejen guys by the way ya. Oke, tapi aku gak tahu caranya Abah. Wadaw, oke. Ini gak bisa dicepetin apakah? Oke, gak usah dicepetin ya guys, takutnya Mister gak tahu. Tenang aja, Abah bakal ajarin kamu cara ngurus empangnya. Oh guys, kita bakalan diajarin Abah dulu ya untuk ngurusin empang. Ayo, sekarang ikut Abah ke depan empangnya. Oke Abah, let's go. Nah, let's go. Wah guys, gamenya sangat real, Indonesia sekali. Ini by the way untuk oh, bisa third person guys. Oh ini dia nih guys, kita ya si Jejen. Guys, si Jejen si pengusaha empang. Oke, apa? Oke, kita nanya dulu sama Abah guys. Oke, Abah kasih tahu ya, kalau kamu ngurus empang, semakin luas empangnya, semakin banyak orang yang mau mancing di sini. Oh gitu katanya guys. Oke, kalau kamu luasin empang, maka makin banyak juga ikan yang bisa kamu masukin. Oh begitu guys. Siap. Oke, sekarang Abah ajarin cara luasin empangnya dulu. Oke guys, berarti sekarang masih tahap tutorial ya guys ya. Oh, gamenya keren ini guys. Kalau mau ngatur-ngatur empang, deketin empangnya nanti pencet menu empang. Katanya gitu guys, kata si Abah. Buat gedein empang, pilih menu perluas empang, terus pencet tanda plus. Oke Abah, Abah. Udah Abah. Oke, sekarang kamu coba luasin empangnya. Siap. Oke, kita coba luasin empangnya dulu guys. Itu adalah misi pertama kita ya. Oke, kita ke empang, ke sini, kita luasin habis itu guys. Ah, ini ada tombolnya nih muncul. Nah, kita luasin empang. Mana? Mana tulisan? Upgrade kah? Ah, bener nih guys. 6/24 petak tambah perluas. Oh, harganya 45.000 TM. Tidak bisa melakukan pengalian empang, geser dulu ya. Hah? Apa sih? Perluas tidak bi oh ini kita lagi di sini nggak bisa guys, ternyata guys ah disuruh geser, kitanya digeser guys. Nah tuh baru bisa guys. Oke, sudah Mister besarkan ini. Nah empangnya kan jadi mantep ini guys, jadi pas tuh ya. Ada suara alat musik ini juga guys, alat musik tradisional Indonesia ya. Abah, empangnya sudah aku besarkan. Gimana? Sudah luasin empangnya? Udah dong Abah. Pokoknya kamu akan sangat bangga terhadapku. Udah. Oke, sekarang kamu mengerti cara buat luasin empangnya.
Oke, mau Mister mau banget nge-skip. Ih, itu siapa tuh, guys? Berdiri di loket. Sekarang Abah ajarin kamu cara ngurusin ikan-ikannya. Oke. Wah, kayaknya ini calon pemancing, guys. Kalau ngurus empang, kamu harus urus ikannya dari masih bibit sampai gede. Oke. Berarti kita beli bibit ikannya dulu, guys. Kalau ikan-ikannya udah gede, kamu bisa taruh ikannya ke empang. Oh, jadi kita gedein dulu ikannya seperti aku si peternak lele, kemudian kita taruh di empang, guys. Oke, sekarang ayo ikut Abah ketemu teman Abah. Baiklah Abah, dia yang jualan bibit ikan kayaknya tadi deh. Dia yang jualan bibit ikan, Abah sering beli di situ, guys. Apakah ini adalah ayo ikut katanya, guys. Jangan-jangan, guys, karakter Abah ini adalah kita, guys. Karakter player kita yang di game aku si peternak lele, guys. Katanya dia sering beli di sini. Eh, tapi enggak mungkin. Ini si Abang Kumis gak tua-tua, sedangkan kita udah tua, guys. Aduh, guys, Mister bingung. Mister bingung. Terus terang Mister bingung, guys, ya. Yaudah, kita beli aja, guys. Jangan-jangan ini keturunannya Abang Kumis. Oke. Kita lihat aja, guys, ya, di sini, guys, ya. Oke, nah, ini jadi Pak Kumis. Ah, bener, guys. Ini Pak Kumis yang ada di aku si peternak lele, ya. Oke, baiklah, kalau begitu, guys. Kita beli dulu, ya, bibit. Bukan bibit lele, bibit ikannya, guys. Oke, selain jualan bibit ikan, Pak Kumis juga jualan pelet ikan. Oh, makanan ikan pelet itu, guys, ya. Oke, kamu butuh pelet ikan biar bibit ikannya bisa jadi ikan gede. Oke, biar bisa jadi ikan gede katanya, guys. Siap. Sekarang coba kamu beli bibit ikan di Pak Kumis. Siap, kita beli bibit ikan ya di Pak Kumis, guys. Oke, beli. Iyalah, skip aja lah, guys. Oh, skip itu dicepet-cepetin, guys. Hah, dari tadi kalau gitu. Eh, kamu mau ngapain? Katanya, guys, beli ikan. Oke, aku mau beli ikan, Pak. Oke, skip-skip aja, guys. Ya udah, pilih aja ikannya sana. Ah, ikan langka. Waduh, guys, alligator gar, guys. Ikan langka, guys. Di sini ada macam-macam pilihan ikan. Ada ikan murah, ikan biasa, ikan mahal, atau ikan langka, guys. Kita beli ikan biasa aja kali. Oh iya, guys. Ini harganya 750. Ini 3500. Bedanya jauh banget. Kalau ikan mahal 10.000. Ikan langka kita lihat, guys. Sepake diamond, bayangkan. Oke, kayaknya Mister mau beli susah banget mau beli ikan biasa aja, guys, ya. Oke, kita beli sebanyak berapa nih, guys? Bentar. Kita keluarkan 10 kali ya. 10, guys. Let's go, kita beli. Ah, kita beli 10 ikan. Oke, beli pelet gak sih, guys? Beli pelet juga ya. Oke, 560 pelet, 100 pelet, beli 100 pelet lah ya. Oke, kita beli 10 lagi, guys. Bibit ikannya kali, guys, ya. Bentar, lu ngapain di sini katanya, guys. Oke, aku mau beli bibit ikan, Pak Kumis. Oke, ayo Pak Kumis, cepat Pak Kumis. Ah, ikan mahal kali, guys. Ah, gak sanggup, guys, ikan mahal, guys. Gimana kalau beli ikan biasa aja lah kali ya, guys, ya. Ikan biasa aja, guys. Kita beli 10 lagi, guys. Murah, guys. Tuh. Mantap. Udah murah, mantap lagi. Ah, oke. Okay. Cukup kayaknya, guys. Cukup ya. Kita tanya lagi sama si Abah, guys. Oke, okay, gimana udah beli bibit ikan sama pelet ikannya? Udah dong, Abah. Aku kan pintar. Oke, okay. Oke, okay, bagus. Oke, okay, langsung ya, guys, ya. Ikut ke kolam pembesaran, guys. Siap. Oke. Okay. Mister mau first person. Oke, okay. Wah, first person. Guys, enakan lihatnya first person atau third person seperti ini, guys. Oke, okay, third person juga enak sih ya. Oke, okay, kalau begitu, guys, kita coba ke kolam pembesaran, guys. Kayaknya di sebelah sini deh. Oke, okay, kita lihat, guys. Ha. Oke, okay, apakah di sini? Bukan buka kolam. Oh, buka kolam, guys. Terpal 60. Wih, mahalnya. Mahalnya 60 TM. Waduh, kita beli just juice dulu enggak sih, guys? Ha. Beli just juice. Oh, beli pop ice. Waduh. Oke, okay. Kita kesini dulu. Nah, kita ngomong sama Abahnya, guys. Ini by the way masih tutorial ya, guys, ya. Nanti kita akan bermain sesungguhnya, guys. Oke, okay. Ya, taruh ikan di sini. Kita cepetin aja, guys, ya. Kelamaan Abang ini ngomong, Abah. Oke, okay. Kita taruh bibit ikannya. Taruh bibit ikan. Mana bibit ikan, Mister? What? Taruh bibit ikan. Ah, ini dia nih. Oke, okay. Penuh. Ah, penuh, guys. Cuman bisa 5. Oke, okay. Taruh dong di sini, digeser kah? Beri makan, oke, okay. Oke, okay. Pelet penuh. Oh, udah gitu doang, guys. Wah, enak banget, guys. Ini bibit ikan, tuh dikasih makan gitu doang, guys. Lama-lama besar. Oke, okay.
Jadi satu terpal, tuh guys, lihat ikannya tuh guys. Jadi satu terpal ini isinya bisa 5 ikan guys. Oh alah, ya sudah kalau ini ada skin-skinnya juga. Tuh, wih tambah kapasitas. Ah mahalnya. Mahalnya tuh tambah 10 jadi 50.000 guys. Mendingan mister beli bibit, buka kolam aja guys tuh ya. 60.000. Lah, murahan itu ya. Oke. Okay. Udah apa? Oke. Okay. Gimana? Udah ada ikan yang gede? Oh, belum. Oke, okay, kamu taruh dulu bibit ikannya. Udah. Berarti nungguin dulu kan, guys? Nungguin dulu kan? Oke. Okay. Woi, dikit lagi nih. Dikit lagi, cakep bener. Oke. Okay. Mau gede 5-5-nya nih guys. Oke jadi dewasa kah? Ah guys. Oh jadi ikan gabus. Warna hitam. Oke. Ambil ikannya. Ambil semua ikan besar ke penyimpanan. Ah guys. Penyimpanan kah? Abah. Gimana? Udah abah. Udah aku taruh di penyimpanan. Udah abah. Oke bagus. Sekarang kalau ada ikan yang gede, kamu harus restocknya ikan ke empang. Biar orang bisa dapat ikan mancing di empangnya. Ayo sekarang ke empang. Ah siap. Abah jangan lupa guys, taruh dulu bibit ikannya guys. Oke taruh bibit ikannya. Beri makan. Tuh guys, kita beri makan ya. Siap. Oke saatnya kita ke empang dan taruh ikan yang sudah dewasa guys. Oke restock ikan. Ini. Oh semuanya ya guys. Let's go. Ada kapasitas 64 ikan guys. Oke abah, udah abah. Udah oke. Oke sekarang kamu masukin ikan. Udah. Nah. Udah abah. Oke udah paham guys. Mister sepertinya udah paham ya cara bermainnya guys. Oke. Oh ada orang yang ngantri di loket. Siap. Tapi ikannya cuma ada 5 guys. Sedangkan yang ngantri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak. Guys. Ya sudah. Mister akan coba ke loket sini. Oke. Lah gimana caranya ke loket? Oh tunggu abah. Tunggu si abah guys. Abah lama kali lah jalannya ku tengok-tengok. Oke. Abah. Nah jadi kalau ada orang yang mau mancing, jangan lupa guys suaranya abah harus berat. Nah jadi kalau ada orang-orang yang mau mancing, aduh, mereka bakal bayar buat sewa petakan empangnya. Satu kursi buat satu orang. Nah, kalau ada yang ngantri layanin dulu di loket ini ya. Pecat masuk aja. Nah, itu udah banyak orang yang dateng. Oke, sekarang kamu jagain loket ya. Masuk aja ke dalam loketnya. Oke, masuk ke dalam loket. Sip. Ah, masuk 3 jam guys. Oh, dapat berapa guys? 15 TM. Masuk. Oke, masuk. Semoga ikannya gak ada yang dapat guys. Semoga nggak ada yang dapat ikannya ya. Oke, apa nih tunggu tidak ada antrean. Oke, udah semua guys. Wih, oke, silakan bapak-bapak, ibu-ibu mancing. Let's go. Wih guys, juragan empang ternyata seru juga tuh. Semoga nggak dapat ikannya ya guys ya. Semoga nggak dapat ikannya. Guys, Mister jangan suka Ali, woi. Semoga nggak dapat ikannya guys. Ada misi lagi nggak sih di sini? Oh ngobrol klaim dapat uang, siap beli bibit ikan. Ah guys, semua misi, ada misi utama, ada side quest. Keren sih ini guys gamenya ya. Wah ada yang dapat tuh. Oh no, ada yang dapat guys. Oh no, sisa 2 dong. No, berarti kita harus restock guys. Oke, okay, semoga udah ada ikan yang besar cukup dewasa untuk kita restock ya. Wow, ini keren gamenya guys. Oke, okay, ambil ikan dewasa, ambil. Oke, okay, saatnya kita restock guys. Kita restock ya. Oke, okay. Kalau restock itu, Mister agak masih bingung loh guys. Kalau restock itu maksudnya berarti ikannya itu diambil apa gimana sih guys? Kalau restock, kalau pengunjungnya ini dapat ikan, ikannya buat dia atau bagaimana guys? Mister juga bingung guys. Oke coba kita tanya sama abah ini ya. Oke abah. Udah abah. Gimana? Udah mengerti jaga loketnya? Udah dong abah. Aku ngerti bah. Pokoknya aku akan terusin usaha empang ini bah. Tenang saja. Oke. Oke kita langsung ini dulu guys. Wih ini pengunjung nih guys. Jangan-jangan ini karakter guys. Wow. Jangan-jangan ini karakter guys. Oke di sini ada toko empang. Oh ada toko empang guys. Kita beli empang kah? Oke itu ada pengunjung. Guys takutnya gak cukup lagi. Ini mister ikan mister tinggal 1. Oh no. Ikan mister tinggal 1. Oke guys bener tuh guys. Ada itu guys. Apa ada karakter-karakter gitu guys. Oh no guys, ikan mister udah habis. Oh no. Jangan bilang ikan mister gak ada lagi guys. Oke
Kita lihat, ah masih ada satu guys. Berarti kita harus beli dulu ya ke Pak Kumis. Beli ikannya yang banyak. Aduh Min. Pak Kumis, mau ngapain mau beli ikan? Beli ikan. Oke, beli ikan yang banyak guys. Beli ikan yang murah aja kali ya guys ya. Beli yang murah aja. Cuman harus banyak nih guys belinya guys. Oke, 20 maksimum guys. Oke, beli 20. Murah. Oke, beli lagi gak sih? Beli lagi guys. Oke, siap. Abis itu beli makanannya guys. Nah, beli ini yang makanannya guys. Oke, beli lagi makanannya. Satu lagi beli makanannya guys. Siap. Let's go. Kita akan coba bersarin dulu ikannya guys ya. Baru kita taruh sini guys. Jangan bilang nih. Oke. Kita akan coba ikannya kita gedein dulu di sini guys. Taruh bibit ikan. Let's go. Oke, kita beri makan. Beri makan. Oh, sekali kasih makan berapa itu guys? 35. 35 sekali kasih makan mah. Bayangkan woi. Bayangkan woi. Oke. Berarti belum bisa guys. Belum bisa ke sana ya. Oke, misinya tutorial jaga loket dapat duit berapa nih guys? Oke. Ah, ada tips dari Abah katanya. Apa tipsnya Abah? Kenapa nggak ada ngomong dari tadi? Oke, Abah sudah ajarin kamu semuanya. Ada satu lagi Abah lupa. Apa itu, Bah? Kamu harus bikin empangnya nyaman buat orang-orang. Jadi, kamu harus bagusin juga kursi sama atap-atapnya. Coba, sekarang ganti satu kursi aja dulu. Seingat Abah, ada kursi di depan rumah Abah. Coba kamu ambil. Kalau udah ketemu kursinya, ganti kursinya yang rusak. Oke, kita ganti kursinya juga. Oh, ternyata empang kita juga harus dibagusin, guys, tuh. Kursi rusak, bayangkan, woi. Nah, di sini ada kursi di depan rumah Abah katanya, guys. Di mana ya? Oh, ini, guys. Ini dia nih. Ah, kursi Abah. Kita ganti kursinya jadi yang bagus. Taruh di sini aja ya. Oke. Empangnya kah? Tapi cara taruhnya bagaimana ya, guys? Kursi, siap. Ah, ganti tuh. Oh, gitu, guys. Atapnya juga harus diganti-ganti. Ya, Mister nggak punya atap. Skin juga ada tuh. Guys, mana kursi yang tadi yang bagus? Ah, ini nih kursinya ada di sini nih. Siap. Oke, guys. Wah, guys. Kalian harus nge-like video ini sekarang juga dan sebanyak-banyaknya sih, guys ya. Biar apa? Biar ikannya sampai keluar-keluar. Oke, ambil ikannya semuanya, ambil. Taruh bibit. Let's go. Taruh bibit, kemudian beri makan ikan. Ah. Beri makan ikan gak sih? Oke, seperti ini, guys ya. Beri makan ikan biar makin gede. Nah, jangan lupa ikannya ditaruh di sini. Coba kalau loncat sini bisa nggak? Oh, nggak bisa, guys. Kurang tinggi loncatannya. Oke, baiklah. Kita akan restock ikannya. Restock ikan. Nah, ini nih. Let's go. Oh, ikan lele. Ikan gabus. Ini lele. Ini gabus. Oke, siap. Baiklah kalau begitu, guys. Kita buat ininya masuk semua ya, guys ya. Toko empang apa tuh, guys? Toko empang buat apa ya? Masuk. Wih, tapi duitnya kecil, guys. Tuh ada skin-skinnya juga keren ya. Tuh duitnya kecil. Tuh 45. Ya udah masuk semua aja lah ya. Waduh, ini bisa nggak nih? Ah, tidak ada antrean. Let's go, masuk semuanya. Kita coba guys ya. Room tour bukan room tour. Desa tour dulu guys. Oke, kita coba ngomong sama ini guys. Waduh, matanya kenapa tuh? Oke, belanja apa? Ah, ini nih guys. Skin-skinnya ya. Waduh, mantul guys. Tuh ada skin empang, ada terpal. Ah, terpal nih. 12.000 murah, coy. Oke. Mesti Mister beli terpal. Ada kursi nih, kursi-kursi bagus. Widih, ada kursi gaming juga, guys. Atapnya juga bagus-bagus. Loketnya nih, widih, ada loket Bali, loket Jepang. Gerbang Bali, gerbang Jepang. Warung. Ha, warung, skin warung. Wah, keren, guys. Game-nya harus kita lanjutin sih, guys. Oke, kalau ke sana tuh kemana ya, guys ya? Ini kayaknya empang-empang orang deh. Tanah dijual, hubungi Bewok. Hah, hubungi Bewok guys. Kayaknya kita bisa membesarkan lagi deh guys. Wah, keren kalau bisa dibesarkan guys. Bisa lihat dulu ke sebelah sini ya guys ya. Ini rumah siapa kira-kira guys? Oke, apakah ada Easter egg di sini ya guys? Kalau sampai ada sih keren ya. Gak bisa masuk guys. Gak bisa masuk, tapi ini agak ngelek-ngelek gini sayangnya guys ya. Kurang smooth gitu guys. Ya, gak bisa masuk. Coba kesana bisa gak? Ah, ke kota. Ke kota. Maaf, kota akan segera hadir. Kirain udah bisa ke kota, guys. Aduh, yaudah. Mister balik lagi berarti ya. Oh, guys. Udah pada bubar ya. Apakah ikannya habis?
Apa? Oh iya, ikannya habis, guys. Oh no, abang, ikannya habis tahu, bang. Abang, ikannya habis tahu, bang. Wadaw, ya udah kita coba ngomong lagi sama abah ya. Oke, gimana udah ketemu kursinya? Udah, abah. Udah, bah. Oke, oke, bagus. Kalau mau ganti atap, sama juga. Oh gitu ya. Oh sama juga guys. Oke, kalau gitu abah serahin empang ini ke kamu. Kamu harus urus dan jagain empang ini buat abah. Abah mau pulang dulu ke rumah. Kamu bisa ketemu abah di sana. Tapi kamu jangan kemana-mana. Urus empang ini aja dulu ya. Oke siap bah. Wadaw guys, petualangan kita sebagai juragan empang akan dimulai, baru saja dimulai guys. Oke guys, sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian pengen Mister melanjutkan game yang satu ini sampai kita kaya raya, tulis aja komentar kalian di bawah guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!